Hai teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Empat kali ini kita akan belajar musim. Ada musim dingin. Tetapi kita akan bermain semi. Dalam musim salju dan musim gugur. Musim panas. Musim gugur. Musim gugur terasa dingin. Daun-daun berguguran dan banyak hasil pertanian dan buah-buahan matang. Musim dingin. Ayo teman-teman, kita main bersama di musim dingin. Di musim dingin kita akan bermain memasak sup. Membuat sup panas. Sup daging dan sayuran. Ayo kita masak bersama-sama teman-teman. Musim dingin terasa dingin sekali. Minumlah sup panas untuk menghangatkan dirimu. Ada banyak sekali bahan-bahannya. Mari kita tunjukkan keahlian memasak kita. Daging sapi. Kentang. Sawi putih. Jagung. Garam. Merica. Cuka. Wow, sup panas yang lezat telah siap. Musim semi. Musim panas. Musim gugur. Selanjutnya kita akan bermain di musim gugur. Membuat pai labu. Kita akan belajar memasak pai. Kita membuat pai labu bersama-sama. Labu matang di musim gugur. Labu manis dan lezat. Dan pai labu adalah hidangan penutup yang lezat. Ayo kita coba. Bagian biji labu tidak dapat dimakan. Ingatlah untuk mengupas kulit labu yang keras. Potonglah labu menjadi beberapa potongan kecil agar mudah dimasak. Thank you.
Dibutuhkan sedikit lagi bahan untuk membuat pai lambu. Gula. Hampir jadi teman-teman. Ini pasti akan enak sekali. Krim kocok. Telur. Aduk untuk menyelesaikan isian pai labu. Masukkan kulit pai labu ke dalam cetakan. Taburkan bumbu wangi agar lebih lezat. Ini adalah pai labu terbaik yang pernah aku makan. Musim panas. Musim semi. Musim dingin. Oke, di musim salju ini kita akan mencoba membuat sup lagi panas. Ya, teman-teman. Kita akan membuat sup agar musim dingin terasa dingin sekali. Minumlah sup panas untuk menghangatkan dirimu. Ada banyak sekali bahan-bahannya. Mari akan kita tunjukkan keahlian memasak kita. Tapi sepertinya kita harus berganti baju dulu. Mari kita ganti baju dulu. Berganti pakaian. Musim dingin terasa dingin sekali. Aku harus memakai pakaian yang tebal. Merasa dingin sekali. Pakaian ini terlalu tipis. Yeay, hangat sekali. Ingatlah untuk mengoleskan krim wajah sebelum pergi keluar di musim dingin. Kita dapat pergi keluar dan bermain. Musim semi. Musim panas. Musim gugur. Berganti pakaian. Ayo kita bersiap-siap untuk pergi keluar. Musim gugur terasa dingin. Pakaian apa yang harus aku pilih? Rasa dingin sekali. Pakaian ini terlalu tipis. Aku merasa sedikit panas saat memakai pakaian ini. Maukah kamu membantuku menggantinya dengan yang tipis?
pakaian lengan panjang tipis cocok untuk musim gugur yang dingin. Krim pelembab ini dapat melindungi kulitmu. Kita dapat pergi keluar dan bermain. Musim gugur membuat kerajinan dengan daun yang berguguran. Daun-daun menguning di musim gugur dan berjatuhan di tanah. Ambil beberapa daun cantik dan ubahlah menjadi gaun dan mahkota. Ini bukan daun yang berguguran. Daun ini rusak. Daun ini Wow, ini kupu-kupu daun mati. Tampak seperti daun yang berguguran. Daun ini rusak. Kamu telah mengambil banyak daun cantik. Ayo, kita mulai membuat kerajinan. Tempelkan bunga dan gaun akan tampak lebih cantik. Aku juga menginginkan mahkota yang terbuat dari daun yang berguguran. Pertama-tama, ikat dan satukan tumbuhan merambat. Ini adalah gaun dan mahkota tercantik di dunia. Musim dingin. Musim gugur musim dingin membuat manusia salju. Hujan salju, ayo kita buat manusia salju. Ayo kita buat dasar manusia salju dengan tumpukan salju. Salju ini sangat dingin. Pakailah sarung tangan untuk mencegah radang dingin. Sampai di sini dulu ya teman-teman bermain bersamanya. Besok kita main lagi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.